Begini dia masuk kebun kalau hari Minggu. Hari Minggu ya, tak ada orang kerjakan. So guard pintu ini dia tak buka. Jadi susah sangat. So kita semua kena turun. Ayo naik. Saya inform saya di pos dia kampung buka. Oh. Kita tamu kacau dia lah. Betul. Dia. Okay. Salam menjujuan. Nanti bapa turun resenina. Semoga kita semua sehat. Jangan macam itu sayang. Tanyalah kenapa. Kenapa? Saya dengar suara itu saya mau cirit-cirit. Itulah kenapa saya tidak bisa bersuara lembut pemirsa. Takut suami saya menjadi kurus karena selalu cirit-cirit. Seperti bondan katanya. Salam menjujuan. Nanti bapa turun resenina. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Amin. Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Amin. Oke, hari ini kita satu family ini masuk kebun. Saya nak tolong suami saya buat kerja kandang pemirsa hari ini. Ya, betul. Saya mau tengok. Oh, bolehkah tolong saya untuk masalah kandang? Saya mau tengok juga. Betul. Sebab banyak juga suami saya ini tolong saya. Kadang-kadang dia tolong saya masak, jaga anak semua. Dia tolong. Apa kata kita menjaga dulu darling kita ini hari ini. Baik, sudah. Aman. Aman, no. Aman, no. Baik, awal aman dong. Iya kan, boy? Iya kan, boy? Kan? Mano. Aduh, ya kan, dek? Tapi kalau tai kambing saya rasa saya tak boleh, pemirsa. Bau sangat. Hari ini, ingat bau kalau mana boleh cari uang. Betul. Pecah. Ini kau pecah apa? Dia sudah kenal motor apa? Tunggu Abi, apa buat? Okey. Sangat panas. Sudah pukul dekat 6 pun tengok ke mana. Hai bro. Halo bro. Oh, pemirsa itu jatuhan pemirsa dari atas coklat sudah jatuhan. Seres itu. Sangat wangi pemirsa, baunya itu sangat segar. Mengingatkan kita tentang pantai di Hawaii sambil kita makan pizza Hawaii. Fresh sangat ini. Baru keluar dari kilang ya, fresh. Jom kita tengok suami saya tengah menyapu ini. Tepi mi, tai kambing itu. Ya ya. Suara kamu, alam. Mana mari kita tengok. Tahu apa tengok buat kerja apa? Apa yang membuat aku kali? Oke, sekarang suami nak ambil pelet. Sebab tak ada soya, kita bagi pelet. Takut suara anak lembu. Inilah dia kandang kambing suami saya buat macam mana bersih. Ada cuk. Mbak. Buka pintu itu nak ko. Buka mama tengok kandang kambing kita. Tengok berapa bersih apa buat. Sangat bersih pemirsa. Suami saya ini memang bersih orangnya.
Oke, sekarang kita buang kotoran lembu ya. Ini pemirsa. Kalau musim hujan, woi, berapa susah buang tahi lembu nih. Kalau musim kering macam ini, tak susah sangat lah. Nama juga saya datang ke kandang mau membantu suami saya, pemirsa. Sayang, awak duduk. Duduk, saya buat. Ada lagi satu slop, ambil. Lembu kita tu. Alu kuda dah. Nama mahjong. Lembu kita tu. Jangan takut. Alu kuda deh. Apa mau bagi nasi kambing? Sama apa dulu sesemanya? Tengok itu sesemanya. Saya tak boleh kerja pemirsa. Anak saya kena mau dukung selalu. Dia takut cara anak lembu. Mami tak takut. Letak pun tak nak ini. Ha, letak. Ha. Baik, tak payah. Saya takut. Mana? Mana? Itu? Macam mana suara? Macam mana suara? Dia pun baru dari lahir. Dia pun baru hari ini tengok dunia anakku. Macam mana suaranya? Takut nih boy. Mana dia ada? Oyo. Cer. Hei! Kambing semua. Hei! Kopi. Hei, kambing. Buang. Kalau hujan kan, ini jadi cair apa tempat rosak. Ini semua tai. Sudah bersih semua angka pemirsa lagi sapu macam ini pemirsa. Kinclong. Nanti hujan kalau ini nanti ini jadi cair kan, tempat ini rosak. Kita angkat ini. Ada apa ya, dia saja menangis itu tanya amma dia, amma. Dia lapar. Dia lapar. Dia lapar. Dia cara marah pun. Ini lembu baru lahir anak pemirsa, jadi mau diajar dulu dia minum susu pada induk dia. Ha. Emak pun tak bagi minum susu kan? Ha, cium dulu anak saya kah ini, anak saya kah ini? Lembu sudah pulang semua, ha. Sudah masuk. Oi, sini tengok itu, tengoknya kau. Sudah pulang berkelana. Oke, pemirsa, itu saja video kita hari ini ya. Terima kasih sudah melihat video kami ya. Lama juga suami saya siapkan kerja ini pemirsa. Sudah dekat pukul 7 dah. Itu saja video kita hari ini. Terima kasih sudah melihat video kami. Kita akan jumpa lagi dalam video ya. Bye bye. Hah? Orang mau belum bikin potong daun pun. Ini suami saya mau potong pelep, mau potong daun dulu. Ah, untuk nasi kambing, untuk kambing makan. Orang lepas tunggu sini. Saya bikin potong mari ya. Oke. Okay. Untuk nasi kambing pemirsa, selain bagi pelet atau soya, bagi ini lagi sudah. Rumput. Bagi ya. Lagi rumput. Ini mau bagi pelepah. Jadi sekarang suami saya pergi potong pelepah dulu. Apa memang ada di dalam nasi?